طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. معاشر المسلمين، أعزني الله وإياكم. الحمد لله والشكر kepada Allah، kita bisa kembali berjumpa untuk melanjutkan materi kita dan tentang ya, untuk melanjutkan pembahasan kita membaca kitab Syarah Al-Waraqat karya Syekh Sa'ad bin Nasir Asy-Syathri hafizahullah taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita akan membaca dan menelaah lanjutan materi kita di kitab ini. Dan kita sudah masuk ke pembahasan An-Naw'u Tsalits, yaitu macam ketiga dari pembahasan hal an-nahyu 'anil fi'li yadullu 'ala fasadil manhi 'anhu, ya, atau bahasa gampangnya hal an-nahyu yaqtadi al-fasad. Apakah sebuah larangan terhadap suatu perbuatan itu berkonsekuensi fasadnya sesuatu yang dilarang? Ya, sedikit kita ulang ya, di pembahasan yang tersebut itu ada disebutkan yang pertama nahyun an fi'li 'anil fi'li lidatihi, yaitu larangan terhadap zat perbuatan. Dicontohkan di sana adalah zina. Zina dikatakan fasid, sehingga hal yang ketika zina terjadi maka tidak terdapat padanya asar atau akibat dari perbuatan zina tersebut dari sisi syar'i, sehingga tidak diwajibkan mahar dan juga tidak ditetapkan nasab kepada si anak. Kemudian ada lagi larangan terhadap perbuatan ketika disifati dengan sebuah sifat. Ya, zat perbuatan tersebut sebenarnya diperintahkan, tetapi karena disifati oleh sesuatu sehingga dia menjadi fasid. Sebagaimana berpuasa pada hari Id atau berpuasa pada hari-hari tasyrik. Taib. Ya, atau mungkin seorang wanita berpuasa dalam keadaan haid. Maka berjumhur di sini ada dua pendapat, jumhur dan Hanafiyah. Jumhur mengatakan orang yang berpuasa pada hari Id atau hari-hari tasyrik atau di hari-hari yang dilarang puasa padanya, maka perbuatan puasanya itu dikatakan fasid, batil, la yasih, la qimata lahu. Ya. Sedangkan Hanafiyah mengatakan itu fasid tapi tidak batil karena bisa untuk dibenarkan. Sehingga kata Hanafiyah, berdasarkan hal ini, seseorang jika dia bernazar untuk berpuasa pada hari Id, ya, dia enggak boleh berpuasa pada hari Id, tapi dia wajib mengganti nazarnya di hari lain. Sedangkan jumhur mengatakan la qimata lahu. Baik, itu dua poin sebelumnya. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga. Hal an-nahyu yaqtadi al-fasad, itu an-naw'u tsalits an-nahyu an wasfin. Larangan terhadap sifat dari suatu perbuatan. Bagaimana maksudnya? Fa idza fu'ila fi'lun ma'murun bihi syar'an. Fi dzalikal wasf fa ma hukmuhu? Jika dikerjakan sebuah perbuatan yang diperintahkan oleh syariat dalam sifat tersebut, maka hukumnya apa? Baik,
Jumhur mengatakan ada qaul jumhur, ya, yasihul fi'lu wa alaihi ithmun dzalikal wasf, ya, perbuatannya tersebut dianggap sahih oleh syariat, ya, perbuatannya tersebut dianggap sahih tetapi pelakunya dapat dosa. Nah, ini pendapat jumhur, ya. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu kata Hanabilah dan sebagian dari kelompok ulama usul mengatakan la yasihu al-fi'lu wa man wa min amthil la yasihu al-fi'l. Kalau kata jumhur yasih, ya, tetapi ma'al itsm. Nah, kata Hanabilah la yasihu al-fi'l, sama sekali perbuatan itu enggak sah. Kalau jumhur mengatakan iya sah tapi dapat dosa. Contohnya apa dalam kelompok nomor tiga ini, yaitu as-salatu fi daril maksubah, salat di tempat tanah yang digosok atau dirampas, ya, salat di tempat atau di rumah yang rumah itu hasil rampasan, maksubah, ya. Ja'ana dalilun fi syar'i nahyun 'anil ghasab, dalam syariat dilarang perbuatan ghasab, ada dalilnya. Qala ta'ala wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah engkau memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang ilegal. Fa yakunu hina idin istighlalul maghsub bi ayyi syai'in muharram, oleh karena itu istighlalul maghsub, pemanfaatan barang rampasan, barang yang hasil ghasab dengan pemanfaatan apapun disebut haram. Maka karena itu sujud di tanah hasil rampasan haram. Ya, dzatus sujud muharram, sujudnya itu haram. Lakin lam yarid fi syari' annahu qala la tusallu fil ardil maghsubah. Tapi tidak ada nas dalam syariat yang mengatakan jangan kalian sholat di tempat maghsubah, di negeri atau di tempat yang hasil rampasan. Fahina idzin waqa'a al-khilafu bainahum hal as-salatu sahihatun aw laysat bi sahihah. Ya. Oleh karena itu terjadi khilaf antar ulama. Apakah orang yang salat di darul maghsubah, di rumah hasil rampasan, itu sah salatnya padahal dia sudah memenuhi rukun dan syarat dalam salat? Tetapi masalahnya dia sholat di tempat hasil rampasan, hasil yang diambil dengan cara yang haram. Maka apakah sah sholatnya atau tidak? Nah, di situ ulama khilaf. Ya, di situ terjadi khilaf di antara para ulama, antara jumhur dan Hanabilah. Wal jumhur qalu tasih, wal Hanabilah qalu la tasih. Jumhur mengatakan sah sholat orang tersebut, tapi dia berdosa. Sah sholatnya karena telah memenuhi rukun dan syarat, dan dia dapat dosa karena melakukan perbuatan yang diharamkan, yaitu menggosok. Hanabilah mengatakan karena itu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang haram, maka otomatis perbuatan sholatnya sendiri tidak sah. Contoh yang semisal dengan yang tadi, wa mithluhu aidan alwudu bima'in maghsub wa mithluhu aidan almashu ala khuffin maghsub aw khuffin haririn aw khuffin dhahabin wassalatu ala sajjadatin min haririn. Ya, contoh yang serupa dengan salat as-salatu fid daril maghsubah, yaitu kita berwudu dengan air curian. Ya, ini dalam mata Nabi Suja, ya, itu dikatakan sebagai ma'ul muharram. Kan disebutkan ada 7 macam air, ya, di awal-awal kaji, di awal-awal kitab fikih mata Nabi Suja disebutkan 7 macam air. Nah, pensyarah itu ada yang menambahkan ma'ul muharram atau ma'ul haram, air yang diharamkan untuk berwudu. Ya, air apa itu? Ya, air hasil curian. Meskipun diharamkan, tetapi ketika berwudu dengan air yang haram tadi, wudu seseorang tadi sah. Karena wudunya sah, dia dipakai untuk sholat, maka sholatnya juga sah. Tetapi dia berdosa. Ini menurut pendapat jumhur. Baik, ya, begitu juga orang yang mengusap khuf, tapi khufnya itu hasil curian.
Taib, atau khuf terbuat dari harir sutra. Baju yang terbuat dari sutra. Maka ya, bagi laki-laki kan diharamkan pakai sutra. Sedangkan wanita ya silahkan diperbolehkan. Ini bagi laki-laki memakai khuf terbuat dari sutra atau khuf yang terbuat dari emas atau sholat di sajadah yang terbuat dari sutra. Nah, jadi di sini sholatnya sendiri terpenuhi rukun dan syarat, mengusap khuf memenuhi rukun dan syarat, kemudian wudhunya juga memenuhi rukun dan syarat, tetapi dia menggunakan air hasil curian atau sepatu hasil curian atau sepatu terbuat dari sutra dan emas atau sholat di atas sajadah yang terbuat dari sutra. Bagi laki-laki tentu ini haram. Maka Jubir berkata, tashihhu shalahu alaihi ithmu isti'malil harir. Sholatnya sah, tapi dia mendapatkan dosa karena penggunaan sutra yang dilarang bagi laki-laki. Idza kana rajulan wa indal hanabilah yaqulun la tashihhu shalah. Hanabilah langsung mengatakan enggak sah sama sekali. Ya. Tidak sah sama sekali. Wa yaridu annahyu ala siyaghin adidatin minha. Nah, jadi kesimpulannya, apakah annahyu yaqtatil fasad? Di situ ada rincian. Tiga rincian, tiga pembahasan, tiga jenis yang disebutkan sama Syekh As-Satri. Pertama, jika larangan itu terhadap zat perbuatan, larangan terhadap zina. Nah, zina itu yaqtadil fasad. Jelas. Ya, jadi ketika seseorang berzina, maka tidak ada athar yatarattabu alaihi inda syara', sehingga dia tidak mendapatkan mahar, tidak dinasabkan anak tersebut, dan tidak ada terjadi hak waris mewarisi tentunya. Baik, kemudian jika perbuatannya itu disifati dengan sifat tertentu, ibadahnya itu sendiri terkena sifat sesuatu yang dilarang, seperti berpuasa pada hari Id. Berpuasa pada hari Id. Nah, ini terjadi khilaf antara Jumhur dengan Hanafiyah. Kata Jumhur, berpuasa di hari Id atau di hari Tashrik enggak sah sama sekali. Jadi kalau ada orang bernazar berpuasa di hari Id, nazarnya enggak dianggap dan enggak perlu dia mengganti di hari lain. Beda dengan Hanafiyah, dia fasid tapi tidak batil. Nah, jadi Hanafiyah membedakan antara kata fasid dengan kata batil. Dia fasid tetapi tidak batil. Karena itu jika seseorang bernazar untuk berpuasa di hari Id atau hari Tashrik, dia enggak boleh melaksanakan nazar di hari tersebut, tapi diganti di hari lain. Kemudian yang ketiga, an-nahyu an wasfin, yang dilarang itu adalah sifat suatu perbuatan. Sifatnya itu yang dilarang, tetapi perbuatannya tidak. Ya, seperti orang yang sholat di tempat hasil rampasan atau berwudu dengan air hasil curian, mengusap khuf dengan sepatu atau khuf hasil curian dan yang semisalnya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat antara Hanabilah dan Jumhur. Jumhur mengatakan sholatnya sah, ibadahnya sah, lakinna ma'al ithim. Ma'al ithim. Sholatnya sah, tapi dia berdosa. Sedangkan Hanabilah mengatakan tidak sah sama sekali. Ya. Baik. Kemudian, wa yaridu annahyu an siyaghin adidatin minha. Kemudian ya, yaridu annahyu ala siyaghin adidatin minha, yang namanya annahyu, larangan itu mempunyai siyaghin adidah, mempunyai redaksi yang lumayan banyak. Contohnya la taf'al wal amru bitarki. Contohnya nahi la taf'al, ini yang paling masyhur. Kemudian adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu, yaitu ijtanibu. Ya, kemudian ada ismul wa ismul amri adalla ala talabin nahi mithl iyyakum.
fi'il amar yang menunjukkan untuk permintaan meninggalkan sesuatu, permintaan larangan seperti kata iyyakum. Ya. Contoh lain masih banyak ya, syaghun nahi selain la taf'al ada juga nafyul hil. Ya, nafyul hil itu apa namanya? Menafikan kehalalan. Contohnya firman Allah Ta'ala la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Ya, kemudian ada lafaz nahi. Ya, ada kalimat naha di situ. Seperti firman Allah Ta'ala wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi wa yanha. Ya, kemudian ada hadis yang cukup masyhur dari dalam bab jual beli, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang dari jual beli gharar. Jadi ada kalimat naha di sana. Ya, kemudian ada juga sighatun nahi itu berupa at-tawa'udu bil 'uqubah wal 'adab. Yaitu ancaman terhadap hukuman yang keras dan juga azab yang pedih. Seperti firman Allah Ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah neraka kekal selama-lamanya. Hakadha. Ya, jadi ada beberapa disebutkan di sini redaksi larangan yang menunjukkan larangan dalam syariat. Pertama isim apa fi'il nahi la taf'al, kemudian al-amru bitarki ijtanibu, kemudian ismul amri adalla ala talabin nahi iyyaku, dan saya tambahkan tadi ada nafyul hil menafikan kehalalan ya, la yahillu lakum, nah, itu contohnya. Kemudian ada lafzun nahi, ada lafaz nahanya sendiri, yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh, dan ada at-tawa'ud bil 'uqubah wal 'adzab. Baik. Kemudian ada qauluhu wa taridu sighatul amri wal muradu biha al ibahah. Nah, sekarang di sini dibahas sighatul amr itu bisa bermakna selain wajib. Ya, sighatul amr bisa bermakna selain wajib. Contohnya adalah maknanya ibahah. Itu yakni anna sighatal amri wa hiya if'al qad taridu fi ba'dil mawatin wa la yuradu bihal wujub wa hadha innama yakunu idha kana hunaka qarinatun tusrafu fi'lul amr an zahirihi wa huwal wujub ila ma'nan akhar wa mathalna lahu biqaulihi ta'ala wa idha halaltum fasta'adu. Jadi fi'il amr itu hukum asalnya bermakna wajib, akan tetapi ada terkadang yang membuat maknanya bergeser dari makna wajib ke makna lain, satu ke makna ibahah, artinya makna boleh. Seperti firman Allah Ta'ala wa idza halaltum fastadu. Fastadu, jika kalian telah selesai dari berihram, sudah selesai melaksanakan ibadah haji atau umrah, maka silahkan berburu. Fastadu, berburulah. Ya, tapi di sini berburu di sini maknanya bukan wajib, tetapi perbolehkan, karena sebelumnya dijelaskan ya, tidak boleh berburu saat ihram. Maka setelah selesai berburu diperintahkan setelah selesai berihram baru diperintahkan berburu. Nah, karena perintah ini muncul setelah larangan ya, an al-amru ba'dan nahi yufidul ibahah. Lah, perintah setelah larangan itu ulama usul mengatakan menjadi ibahah. Kemudian contoh lain, Allah berfirman fa idza qudiyatish shalah fantashiru fil ard. Setelah kalian selesai melaksanakan salat Jumat, maka bertebarlah di muka bumi. Fantashiru, ini fi'il amr. Ya, tapi ulama memahami fi'il amr ini maknanya bukan wajib tapi maknanya ibahah. Ya, karena kan kita tahu ketika habis Jumatan ada orang yang langsung keluar, ada orang yang berdiam diri dulu di masjid. Kalau seandainya fantasyiru itu bimakna wajib, maka tidak boleh ada satu orang pun yang tinggal di masjid setelah sholat Jumat. Harus keluar semua, setelah selesai semuanya, harus segera keluar karena itu perintahnya wajib. Dan orang yang tinggal di masjid tanpa melanjutkan aktivitas, keluar masjid, fantasyiru fil ardi, maka dihukum berdosa. Kan tidak begitu. Ya, taib.
Lanjut, makna yang berikutnya adalah at-tahdid. At-tahdid ini berupa ancaman. Ya'ni anna sighat al-amri idha kana ma'aha qarinatun tadullu ala anna al-murad bi sighati if'al at-tahdid. Fa'innahu yuhmalu ala at-tahdid. Jadi ada sighatul amr, redaksi amr, jika di sana ada qarinah yang menunjukkan kalau dia bermakna tahdid, ya maka dimaknai sebagai tahdid. Contohnya apa? I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. I'malu, ini kan fi'il amr. Lakukanlah ma syi'tum, lakukanlah semau kalian. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. I'malu ma syi'tum. Pertanyaan, apakah ini berarti kita memang disuruh untuk melakukan sesuatu seenaknya? Meskipun itu melanggar syariat? Tentu tidak. Karena di ayat berikut apa di potongan ayat berikutnya Allah mengatakan innahu bima ta'maluna basir. Ya silakan ente lakukan apa saja yang ente mau. Ya. Terserahlah mau lakuin apa saja, tapi ingat Allah Maha melihat. Kan gitu. Ini kan berarti ancaman. Ya, jadi kita diancam itu istilahnya, ya, ada ditahdid sama Allah, silakan lakukan sesuatu. Tapi ingat Allah Maha melihat. Nah, jadi kita kalau ingin melakukan sesuatu, ya lakukanlah sesuatu berdasarkan sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat. Kemudian wa minhu ala ahadit tafasir qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Nah, ini hadis cukup masyhur ya. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau ente udah enggak malu lagi, silahkan berbuatlah sesuka kalian. Silahkanlah berbuat sesuka kamu. Ini juga menurut salah satu tafsir mengatakan itu adalah tahdid. Ya, jadi kalau orang udah nggak punya rasa malu lagi, ya dia akan melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Baik, hada tahdid, hada tahdidun lakin lam yadullu ala tahdid binafsihi wa innama dalla alaihi biwasitatil qarinah. Nah, yang perlu kita ketahui maknanya menjadi tahdid itu tidak dengan sendirinya, tapi dengan ada qarinah. Ya, ada qarinah, ada indikator yang menunjukkan maknanya berubah dari wajib menjadi tahdid. Contoh lain dalam firman Allah Ta'ala, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah, barang siapa yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Pertanyaannya, apakah ini bisa menjadi dalil seseorang boleh murtad? Apakah ini menjadi dalil bahwasannya seseorang itu diperbolehkan tetap dalam kekufuran? Ya kan enggak. Ya, ini bentuk tahdid juga. Jadi, dan ini yang menjadi dalil sebagian orang-orang liberal itu mengatakan, untuk urusan agama saja, untuk urusan keimanan saja, Allah memberikan kebebasan. Dalilnya apa mereka pakai? Dalilnya faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau iman silahkan, yang mau kafir silahkan. Ini dalilnya benar, tetapi istidlalnya salah. Karena makna faman syaa'a di sini Allah mengatakan silahkan mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Ini maknanya tahdid. Ya, maknanya tahdid bukan bukan pembolehan untuk murtad atau dibiarkan saja orang yang dalam kekufuran tanpa diajak dakwah. Nah, ini sekali lagi pentingnya seseorang belajar usul fikih, dia akan mengetahui mana dalil yang benar dan tentu cara beristidlal yang benar. Karena bisa saja dalilnya tepat tapi istidlalnya salah. Nah, ini yang bahaya. Khawatir nanti orang awam bisa terpengaruh. Oh iya benar juga, padahal cara istidlalnya salah. Dan ini tentu menyesatkan. Kemudian at-taswiyah, sama. Ya'ni anna fi'lal ma'mur wa adama fi'lihi sawa'un fa inna sighata if'al qad taridu wa ma'aha qarinatun tadullu ala anna al-murad biha at-taswiyah kama fi qawlihi ta'ala islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum ya'ni anna sabra wa adamahu sawa'un fa huna sarfu fi'lil amri 'an dhahirihi wa huwa al-wujub ila at-taswiyah li wujudi qarinatin ma'ahu.
Kemudian makna fi'il amr yang lain selain maknanya adalah wajib adalah at-taswih, sama rata. Ya, artinya dikerjakan atau tidak dikerjakan sama aja. Ya, firman Allah Ta'ala, islauha, masuklah kalian ke neraka, kalian bersabar di neraka ataupun tidak sabar, ya sama saja bagi kalian. Yakni an-nasabra wa adamahu sawa. Kalian maunya sabar disiksa di neraka ataupun enggak sabar, sama-sama kena siksa neraka, sama aja. Maka di sini fahuna sarfu fi'lil amri. Maka di sini ada penyelewengan, bukan penyelewengan ya, pengalihan makna fi'il amr dari asalnya wajib menjadi makna taswiyah karena ada qarinah. Lanjut makna yang berikutnya, jadi sudah makna yang keempat, ya ada tadi ibahah, kemudian ada tahdid, taswiyah, dan makna yang keempat at-takwin, penciptaan. Ya'ni al-amrul kauni wa minhu qauluhu ta'ala wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Nah, ini ada kalimat kun. Ada kata kun di sana. Jadi fil, dia bentuknya fil amr, iya kun. Tetapi makna kun di sini bukan bermakna wajib untuk melakukan sesuatu, tapi maknanya adalah at-takwin. Ya, kun fi'lu amrin la yuradu bihi al-wujub, innama yuradu bihi takwin. Nah, di sini jelas kata Syekh. Kun di situ meskipun dia bentuknya fi'il amr, tapi maknanya bukan wujub. Seperti fi'il amr aqimus shalah wa atuz zakah, itu jelas bimakna al-wujub. Tapi di sini kun maknanya adalah at-takwin walaysa al-wujub. Contoh lain adalah firman Allah Ta'ala, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, dalam surat Al-A'raf. Kunu, ya, ini jamak dari kun. Jadikalah kalian kera-kera yang hina. Ya, ini firman Allah kepada orang Yahudi yang melanggar kehormatan kesucian pada hari Sabtu. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Ini juga maknanya bukan wujub. Ya, jadi jangan dimaknai kalian wajib menjadi kera. Enggak, tapi di sini Allah at-takwid yang merubah mereka menjadi kera-kera yang hina. Fahuna fi'lu amrin la yuradu bihil wujub, innama yuradu bihil takwin. Wa hadha la yakunu illa halatun halata wujudi qarinatin tubayyinu dhalik. Ini fi'il amr, bentuknya fi'il amr tapi maknanya bukanlah wajib, tetapi maknanya takwin, penciptaan, ya, merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dan ini apa namanya, tidaklah menjadi begitu maknanya kecuali ada qarinah. Jadi khulasahnya, fi'il amr itu hukum asalnya bermakna wajib, tetapi dia bisa berubah dari makna wajib ke makna lain jika ada qarinah atau indikator yang membuat maknanya berubah. Ya, wallahu ta'ala wa'alam. Alhamdulillah kita telah selesai dalam membahas fi'il amr dan nahi. Kemudian kita lanjutkan masuk ke pembahasan al-am wal khas. Ya, masuk dalam pembahasan al-am wal khas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa ammal 'am fa huwa ma 'amma shay'aini fa sa'ida min qawlihi 'amamtu Zaidan wa 'Amran bil 'ataya wa 'amamtu jami'an nasi bil 'ataya wa alfadhuhu arba'ah al-ismul wahid al-mu'arraf bi alif wal lam ila akhir. Sedangkan 'am itu maknanya kata Imam Haramain rahimahullah, yaitu ma 'amma shay'aini fa sa'ida, yang mencakup dua hal atau lebih, itu diambil dari perkataan orang Arab, amamtu Zaidan wa Amran bil ataya, aku telah amamtu bimakna syamaltu, aku telah memberikan pemberian menyeluruh kepada Zaidan dan Amran, dan aku telah memberikan semua orang pemberian. Ya. Dan lafaz amr, lafaz am itu ada empat. Kita baca syarah dari Syekh Sasri. Wa ammal 'am fa huwa ma 'amma shay'ani fa sa'ida, ya'ni al-lafdhu alladhi 'amma shay'aini aw shamila shay'aini fa sa'ida yakunu 'aman.
yaitu sebuah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih. Dan ya, maka dia dikatakan am. Wa hadha ta'rif fihi ma fihi. Ya. Kita sering menemukan ya dari awal pembahasan kita dalam Al-Waraqat ini, Syekh Asy-Syadzri yaitu suka mengatakan fihi ma fihi. Apa artinya fihi ma fihi? Itu bermasalah. Ya, ada yang kurang dari ta'rif ini, kata Syekh Asy-Syadzri. Kenapa? Li'anna ma mughilatun fil ibham. Karena kalimat ma, ya, ma'amma syai'ain, kalimat ma di sini mughilatun fil ibham, itu terlalu tidak jelas. Fakana al-aula bihi an yaqula al-lafzu. Ya, maka seharusnya ta'rifnya itu bukan ma tapi al-lafzu. Ya, diganti dengan al-lafzu. Wa qawluhu 'amma fihi dawrun ya'ni annana la nafham ma'na kalimat 'amma illa ba'da fahm illa ba'da fahmi kalimatil 'am. Kemudian kalimat 'amma. Kalimat 'amma itu daurun, ya, artinya muter-muter, pengulangan. Kan tadi dikatakan 'am itu apa? 'Am adalah fi ma ma'amma. Jadi ada penyebutan dua kali 'amma di sini. Nah, ini dari definisi untuk dalam teori mendefinisikan itu kurang baik. Mengulang kata yang memang ingin didefinisikan. Ya. Nah, contohnya apa itu gelas? Gelas adalah sebuah gelas kaca, nah misalnya gitu. Jadi pengulangan. Ya. Jadi kita ingin mendefinisikan A. Ternyata pas diartikan ada kalimat am juga di dalamnya. Nah, ini namanya daurun. Dan tidak, definisi yang demikian itu definisi yang kurang baik. Ya, karena kita tidak akan bisa memahami makna kalimat am kecuali setelah memahami kalimat al-am. Wa yadkhulu ala hadha ta'rif al-mushtarak. Dari ta'rif tersebut, dari ta'rif yang dibawakan Imam Haramain, maka mau enggak mau masuk ke dalam ta'rif tersebut adalah lafaz mushtarak. Ya, apa itu lafaz musytarak? Ya, lafaznya satu tetapi bisa bermakna lebih dari satu. Contohnya lafaz ain. Ya, al-ain, ain ini bisa dipakai ainul jariyah, mata air, bisa dipakai ke al-ainul basirah. Ya. Mata kepala, ainul basirah, allati tara bihal asya, yang bisa melihat banyak hal. Lafaz musytarak itu dia satu tapi bisa bermakna banyak. Contoh lain lafaz musytarak yang masyhur dalam kitab usul adalah apa? Kalimat al-qur' atau al-qar. Ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qur'. Kata Allah. Al-qar'u itu ulama fikih berbeda maknanya. Ada yang mengatakan at-tuhru, ada yang mengatakan al-haidu. Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan al-qar'u itu maknanya adalah at-tuhru. Sedangkan Hanafi dan Hambali mengatakan al-qar'u itu artinya adalah al-haidu. Nah, begitu pula di sini ada kata al-ain. Al-ain bisa itu ainul jariyah, mata air, bisa dia mata kepala. Karena kan dia berdasarkan ma'amma syai'aini, apa yang mencakup dua hal. Nah, karena mustarok itu bisa mencakup dua hal, berarti juga masuk dong dalam pengertian am di sini. Nah, begitu maksud Syekh. Wa hadzal lafdhu mushtarak wa laysa minal am fi syai'. Nah, lafaz mushtarak ini bukan am. Sama sekali bukan am. Ya. Wa yadkhulu fihi al-fadl a'dad. Kemudian dari ta'rif yang dibawakan Imam Haramain ini bisa juga dimasukkan ke dalamnya adalah al-a'dad. Ya. Angka-angka. Contoh 20. Fa innaha qad ammat akthar min syai'ain. 20. 20 kan berarti mencakup 20. Lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Wa kana al-aula bihi an yaqul. Nah, ini kata Syekh Asy-Syadzri lebih bagusnya ta'rif 'am itu seperti ini. Allahu alladhi syamala syai'aini fa sa'ida duf'atan wahidatan bila hasrin.
sebuah lafaz yang mencakup dua hal atau lebih duf'atan wahidah sekaligus bila hasrin tanpa ada batasan. Ya, ini hampir sama ta'rifnya seperti yang dibawakan oleh Dr. Labib Najib dalam syarah beliau di Al-Waraqat, itu Husulul Masarrat. Beliau mengatakan yang namanya am lafzun yastaghriqu ma yasluhu lahu min ghairi hasrin. Lafaz yang yastaghriq, lafaz yang mencakup apa yang yasluhu lahu, yang layak untuknya tanpa ada pembatasan. Ya. Jadi duf'atan wahidah li ikhrajil mushtarak, untuk mengeluarkan mushtarak dari definisi am, kemudian bila hasrin tanpa ada batasan untuk mengeluarkan a'dad dari definisi am. Karena dia meskipun 20 tadi dikatakan di sini 20 dan itu lebih mencakup dari dua hal, tetapi dia hanya terbatas. Hanya sampai 20 saja. Ya, bahkan mungkin 1000 misalnya. Dia juga terbatas cuman sampai 1000 saja. Nah, kalau ada batasan seperti ini tidak dimasukkan ke dalam definisi am, tidak termasuk am. Ya, maka ini yang dibawakan pengertian yang dibawakan oleh Syekh Al-Tathri dan tidak jauh beda dengan yang dibawakan oleh Dr. Labib Najib hafizahumullah taala. Ya, jadi kesimpulannya ada beberapa kritikan dari pengertian am yang dibawakan oleh Imam Haramain. Pertama terkait lafaz ma, mendingan diganti lafaz ma itu menjadi al-lafzu. Kemudian lafaz amma itu terjadi pengulangan karena kita ingin mendefinisikan am tapi disebut lagi amma di pengertiannya. Ya, sehingga kemudian ada pengertian definisi am di sini bisa memasukkan mushtarak di dalamnya dan juga bisa dimasukkan adat di dalamnya. Sehingga Syekh membawakan tarif yang lebih bagus untuk mengeluarkan dua hal tersebut. Taib, kemudian qawluhu ya'ni annal umuma utliqa alaihi umuman akhdan min qawlil Arab amamtu Zaidan wa Amran bil ataya ya'ni syamaltuhuma wa amamtu jami'an nas bil ataya ya'ni syamaltuhum. Kalimat am itu diambil dari perkataan orang Arab yang tadi seperti kita baca amamtu Zaidan wa Amran bil ataya ya'ni syamaltuhuma. Aku memberikan pemberian itu kepada Zaidan dan Amr secara menyeluruh. Jadi dua-duanya dapat. Atau amamtu jami'an nas bil ataya. Aku ya memberikan hadiah pemberian kepada seluruh orang. Artinya semuanya dapat hadiah. Ya'ni syamaltuhum. Kemudian wa alfadhuhu arba'ah. Nah, di sini kita akan membahas empat macam lafaz am. Ya, empat lafaz am. Pertama yakni anna alfaz allati tadullu ala al-umum arba'ah, lafaz-lafaz yang menunjukkan kalau dia adalah sebuah lafaz yang umum ada empat. Yang pertama, ini yang pertama, al-wah ismul wahid al-mu'arraf billam, atau bahasa gampangnya al-mufrad muhalla bi al, kalimat mufrad yang ditempel padanya alif lam, yakni al-jinsiyah ya wa laisa al-ahdiyah. Bagaimana maksudnya al-jinsiyah itu? Lihat di penjelasan seperti qauluhu ta'ala was-sariqu was-sariqatu. Lihat di sini as-sariq itu mufrad, as-sariqah juga mufrad. Nah, ditempel di depannya ada alif lam. Kemudian faqata'u aydiyahuma, potonglah kedua tangannya. Fa inna qawlahu as-sariqu ismun wahid mu'arraf bi al-jinsiyah fa huwa ya'ni anna kulla sariqin wa kulla sariqatin faqata'u aydiyahuma. Karena dia dikatakan mufrad muhalla bi al, dia bermakna umum. Maksudnya bagaimana bermakna umum? Semua yang mencuri, baik laki-laki maupun perempuan, dan jika telah memenuhi syaratnya, maka potong tangannya. Apa syaratnya? Yaitu diantaranya adalah barang curiannya itu senilai seperempat seperempat nisab, ya, tidak salah. Ya, rubu'un nisab, seperempat nisab. Jadi kalau sudah sampai seperempat nisabnya, ya,
maka dipotong kedua tangannya. Artinya ini mencakup siapa saja yang mencuri, umum. Baik. Seperempat dinar, afwan, bukan seperempat nisab, seperempat dinar, rubu'u dinar. Ya, kalau nilai curiannya itu seperempat dinar, maka boleh dipotong tangannya. Lanjut contoh lain, az-zaniyatu waz-zani. Nah, lihat di sini. Az-zaniyah waz-zani, zaniyah dan zani di sini adalah mufrad dan ditempel dengan alif lam, maka maknanya umum. Yakni kullu zanin wa kullu zaniyah wala budda, yakni semua pelaku zina, semua, baik laki-laki maupun perempuan, semua, ya, umum. Wala budda an takuna al alif wal lam lil jinsi, dan alif lam di sini alif lam al jinsiyah. Wa idza kanat fa in kanat li mahud sabiqin fa innaha la tufidul umum. Nah, alif lam yang dimaksud adalah alif lam jinsiyah, bukan alif lam al ahdiyah. Ya, yang sudah belajar nahu ngertilah ya. Saya juga agak susah menjelaskan apa maksudnya jinsiyah dan ahdiyah itu. Lebih baik kita dengan contoh. Kalau dengan contoh insyaallah makin jelas. Nah, apa maksudnya alif lam ahdiyah itu? Jadi alif lam ahdiyah itu dia alif lam yang mana kalimat tersebut sudah disebutkan di redaksi sebelumnya. Gini contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, di sini kan ada ar-rasula. Ar-rasula dengan alif lam. Kalau kita lihat lafaz am yang tadi kita bahas, ar-rasul itu mudhaf afwan, mufrad, dan dia muhalla bi al, ada alif lam. Tapi alif lam ar-rasul di sini bukan alif lam jinsiyah yang menunjukkan jenis, tapi dia alif lam ahdiyah yang sudah disebutkan di sebelumnya. Kenapa? Karena kalau coba kita lihat, ini kan Muzammil ayat 16 ya. Nah, kalau kita lihat ayat sebelumnya, ayat 15, Allah berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai penduduk Makkah, Rasul, yaitu Muhammad SAW, yang menjadi saksi bagi kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun Rasulan. Nah, Rasulan di situ maksudnya Nabi Musa. Lalu ayat berikutnya, fa'asa Fir'aunur Rasula. Nah, karena Rasulan sudah disebutkan di ayat 15, maksudnya Nabi Musa, maka kemudian firman Allah berikutnya, fa'asa Fir'aunur Rasula. Allah sebut lagi Rasul tapi dengan alif lam. Maksudnya di sini yaitu Nabi Musa sendiri. Nah, maka ini tidak menunjukkan lafaz umum. Contoh lain. Qala azza wa jalla mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah. Nah, lihat di sini. Allah sudah menyebutkan misbah sebelumnya, lalu sebutkan lagi al-misbah. Jadi misbah di sini maksudnya adalah misbah yang ada di sini. Bagaimana Rasul yang ada di ayat 16 adalah Rasul yang ada di ayat kalimat terakhir di ayat 15. Ya, kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula. Nah, begitu. Nah, ini namanya alif lam ahdiyah. Sehingga dia tidak menunjukkan keumuman sebuah lafaz. Yang menunjukkan keumuman sebuah lafaz adalah alif lam al jinsiyah, li'annahu taqaddama dzikru zujajatin qabla, karena dia sudah disebutkan di kalimat sebelumnya. Jadi itu maksudnya al ahdiyah, yang mana alif lam itu muncul karena sudah disebutkan kata sebelumnya di lafaz sebelumnya, sebagaimana yang dicontohkan barusan. Ya, contoh lain yang contoh pertama ini ya, al-mufrad muhalla bi al dalam firman Allah surat Al-Asr. Wal-Asr innal insana lafi khusr. Innal insan. Itu ada mufrad muhalla bi al-insan. Jadi karena dia mufrad muhalla bi al dan itu alif lamnya jinsiyah, maka menunjukkan umum. Yufidul umum. Artinya apa? Sungguhnya al-insan, semua manusia, semua tanpa kecuali mukmin maupun kafir dalam kerugian.
kecuali bla 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 kan di akhir di ayat berikutnya. Nah, lafaz yang kedua, insyaallah mungkin kita ambil dua lafaz saja dulu pada kesempatan hari ini. Kita lanjutkan lafaz berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ismul jamak mu'arraf bihima. Ya, jamak muhalla bi al. Kalimatnya jamak tadi kan mufrad. Nah, sekarang dia kalimatnya sif, bentuknya jamak dan ditempelkan alif lam di depannya. Yakni al-jama' al-mu'arraf bi alif wal lam, contohnya al-muslimin. Al-muslimin dalam firman Allah, innal muslimina wal muslimat. Innal muslimin wal muslimat. Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat. Fa inna kalimatal muslimin jam'un mu'arrafun bi al. Fayashmalu jami'al muslimin. Kalimat muslimin di ayat tadi itu jamak yang ditempelkan alif lam di depannya, maka dia yashmalu jami'al muslimin, mencakup semua orang muslim tanpa terkecuali. Contoh yang lain lafaz ya ayuhan nas, annas, ini juga jamak. Fannas jam'un mu'arrafun bi al jinsiyah fayufidul umum. Kalimat annas di sini dikatakan adalah jamak yang di mu'arraf bi al jinsiyah, maka dia bermakna umum semua manusia tanpa kecuali. Jayid. Kemudian contoh lain firman Allah Ta'ala, la yattakhidil mu'minun al kafirin. Al mu'minun dan al kafirin awliya'a min dunil mu'minin. Al mu'minun wal kafirun. Nah, ada al-mu'minun, tidak boleh bagi seorang mukmin, ya, orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai aulia min dunil mukminin, selain orang-orang beriman. Nah, kalimat al-mu'minun wal kafirun di ayat tersebut itu jamak mu'arraf bi al-jinsiyah fa yufidul umum. Artinya tidak boleh bagi setiap orang beriman siapapun dia menjadikan orang kafir sebagai aulia. Mana aulia kita sudah tahu, ya, sudah ada penjelasannya dalam tafsir, ya, bisa teman dekat, bisa pemimpin dan seterusnya. Ya, jadi di sana dikatakan tidak boleh seorang mukmin siapapun dia, ya, menjadikan orang kafir siapapun orang kafir tersebut, baik dia kafir zimmi, kafir harbi, kafir mu'ahad atau kafir musta'man, apapun jenis kafirnya tidak boleh dijadikan aulia oleh orang beriman, ya, karena dia jamak mu'arraf bi al jinsiyah dan dia mencakup umum, yufidul umum, berkonsekuensi umum. Ya, contoh lain, ayat yang lain Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, aflahal mu'minun. Al mu'minun di sini ada alif lam. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa orang beriman di sini? Ya, seluruh orang beriman. Dimana kita tahu kalau itu seluruhnya? Karena adalah kalimat al-mu'minun. Seluruh orang beriman itu beruntung. Tentu berdasarkan, ya, keimanan masing-masing. Ada yang beruntungnya banyak, ada yang beruntungnya sedang, ada yang beruntungnya sedikit. Yang tergantung bihasabi qadril iman. Ya, sesuai kadar iman masing-masing. Tetapi selama dia seorang mukmin, maka Allah sudah mengatakan dia beruntung. Qad aflahal mu'minun, mencakup semua orang yang beriman. Ya, mungkin cukup sekian. Wallahu ta'ala wa'alam pembahasan kita pada pagi hari ini. Ini adalah lafaz jenis kedua dari lafaz am. Masih ada dua lafaz lagi, yaitu al-asma al-mubahamah dan juga yang keempat adalah la fin nakirah, ya, la fin nakirah. Nah, insyaallah kita akan bahas lafaz-lafaz berikutnya pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tersisa 10 menit sebelum kita akhiri. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Falitafaddal mashkura.
Tidak ada. Tidak ada yang ditanyakan. Baik, alhamdulillah. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, alhamdulillahirobbilalamin. Berarti semoga yang disampaikan itu jelas, ya. Dan tentunya bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian Al-Waraqat kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين وبحمدك أشهد أن سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا أستاذ وإياكم